Iya, gua bilang, wah, you are itching. Oh, konco-konco kafe di screen shooti. Konco-konco kafe di screen shooti, kali ini Bu Zara. Iya. Konco-konco apa? Gue, misalnya. Kanjakan teman-teman kerja sendiri gitu. Lanang-lanang lah. Cewek-cewek. Terus mulai kerja di kafe. Iya, dia mulai kan. Masya Allah. Kayak parang tadi sadi. Sumpah. Aku ya. Masih ham, masih ama. Iku Nisa ya. Ayo gak dibacain ya. Ada yang kata. Ini bahasa kenapa? Nah, ini saya lihat tadi saya dari sebelah HP ini kan di screen city kafe. Ngomong di luar lain. MG nikah. Ya Allah, cinta bijen. Lem alisnya double, wow. Ya biar aman, guys. Semangat Mbak Adit dan kru saya terus ya. Itu lem kertas enggak? Iya. Bukan lagi. Lem aja wali. Dari tanggal 27 orang bilang, tanggal 7 orang bilang di masa dia. Dari sekarang. Sekarang 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 7, 13. Aku mau tanya, tapi kamu udah tas mudi, kamu ini, aku ganti tas, sih warna coklat tas yang di belakang itu pas nama kamu nggak sih, Tangerang, terus sebelum ke Tangerang, sebelum ke Tangerang, nanti, nanti apa sih mau ke Tangerang, jadi kayak besok ini tadi saya itu, besok berangkat, sore ini ganti, gantinya kan kita di kamar ibu saya. Oh, kok hati berangkat ya? Kok hati berangkat gak sih, Dek? Pokoknya sebelum ke Tangerang gitu. Pokoknya hati. Itu sempat tak pernah mantan di sini. Apa ya, yang Tangerang itu baru pertama kali tak pakai. Yang tas coklat apa ya? Ya, tas coklat itu. Tangerang itu pertama kali. Nah, yang tadi? Iya. Sing on. Kan yang pas
Nisa minder kan gak ada uang. Nisa minder kan gak ada uang. Minder atas coba dia. Kan dari tas gue ini atas coba dia gak ada. Mau misalkan pertama kan Nisa duduk di atas kasur sih gak bisa. Kotor Nisa. Wangi kan nih? Wangi itu nih tas lelekan kedua gak lelekan gede. Yang di coba sama kamu. Yang ini sopo sih wani buka tasku. Kayak kamu deket sih punya akses iso buka tas. Aja buka tas lu sopo saya. Kak. Kok pas pindah kan bisa buka sing gede. Terus kalian bener apa? Ditumpul air di ini gitu. Ditumpul air kan. Terus aku pertama kan bisa tumpul separuh di kasur. Kotor deh. Iya sih. Iya sih ibu. Tapi dari bawah. Terus kan ditumpul di bawah kasur. Aku udah salah mangi tapi aku maksudnya kayak misalnya aku hilang dicopet nih ya apa lagi aku hilang dicupu ambil di tanah di omong nanti ya aku ikhlas ya soalnya apa ya wis aku butuh rezekiku dan aku pasti orang lain tapi lagi hilangin di omah ini berarti orang sih terdekat sama aku yang nggak ikhlas sih aku ya maksudnya apa ya saya aku ngerti nggak sih kayak siapa sedangkan kayak ada pembantu aku mau nampak pembantu aku nggak kayak dulu ini Mbak Lilis Budi supaya arek pegawai bisa nih masa iya pegawai gue gak buka tasku so, misalnya aku mikir kayak aku rodo ada kecenderungan sih cuma kayak aku kurang baik aku nang iya aku mangan lo kayak wongi kalau mangan sih tak pangan aku jalan-jalan yo aku yang tak tuku ya dia tak tuku aku nggak kurang-kurang mau gue ambil mungkin ya masalahnya aku ya aku ya salah 500 ribu ini 500 ribu sen jangan 500 tapi aku di rumah aku nggak maling maksudnya 500 ribu mana bisa ini pun onak mana nggak di luar mana ya wes nanti orang lain nggak akan berhubungan sama aku tapi ini orang deket kan ya wes aku pun dari apa aku wes kak tenang mana masih di jalan sa aman aman pasti ya nggak mau orang ya iya tempat paling aman di om aku ya kamar dan di mana nggak mungkin dapat tenda aku di kamar aku barang hilang mana di tempat lain. Yang pasanku, kok pasanku kan besar tuh kan ke Chelsea gitu. Aku lagi kan, enggak aku kan pas yang jelek, kok pas minum ya gak usah kecilan atau double. Paham kan ya, tadi besar bakal ngomong langsung tanya. Soalnya gue jadi ini, ngomong ini, berarti bukan saya nggak apa ini dia aku nggak tahu kok aku dia kan sih dulu dia aku dulu setelah aku mari mau buka nah aku sih buka aku udah aku dari semua barangku sih punya benda sih untuk lo itu misalnya kan kamu dia
bosan sa. Yuk minggu sa mau campur sari dan aku 2 minggu sa cerok story. Wah ya. Oh ya. Tadi kayak siang tu lah ya. Cerok siang itu campur sari atau minggu ilmu apa? Ilmu terus dicampur sari malutan ini. Pun jam 11 itu yang nanti sebelum. Ada ciri-ciri mirip keluar panggungan. Wah, yang aku sih ngerti apa sih, Sa? Cerita nih. Iya, cerita. Ngerti? Cerita nih. Aku gak nonton. Aduh. Jadi kan anak sih, ya dalangnya kan. Ya cerita di anak wayang itu terus kan anak sih nyanyi barang. Jadi kayak disini gue nyanyi-nyanyi. Masuk itu setengah 2, setengah baru masuk. Tapi ganti jam 3. Aku tak terus ya. Kita selfie emang bisa suruh apa itu apa jadi OTW ya, misalnya OTW gak ganti-ganti ya. Masih susun online gitu. Selfie aku nonton-nonton. Ya, ambil tadi pindah-pindah lagi. Saya ganti OTW. Aku tak pernah masuk ya, rumah setengah jam. Jam segitu atau lagi kan ngomong Pak Botol gak boleh nulis jadi ini di kamar aku biasanya ngelak nulis Pak Botol ini kampung kamu kalau cara-cara apa ngomong aku gak baik-baik bisa aku apa lagi karena dia ada sih ya pas kayak cinta-cintanya nyanyi ngomong-ngomong jangan-jangan ada dua kali aku pikir saya biasa orang yang luar biasa lah ya gue mampu jadi apa itu yang saya coba apa itu kamu dulu kayak dulu ada Eka dulu ada Mas Musa yang di makeup aku Elena akan sampai ngantuk. Apa? Emang mau sambil merem guys. Jadi pengen resepsi lagi. Wih sudah nih guys. Ini sudah guys. Tapi sudah guys. Hadir Mbak Halo. Jam segini udah mulai ngeres. Biasanya akad pagi jam tujuan guys. Pengalaman saya akad dulu. Wih sudah guys. Kenapa nggak pakai kuas foundation yang besar mbak? Kalau yang kecil itu bisa nyempit menjangkau area jepitan selagi cuping-cuping hidung dulu guys. Mak kalau tahan kuas ini kenapa boleh nama jadi motor kak? Kakek emang remek tanganku. Ono sing retak-retak iku anu. Aduh, bempere di asuransi kan kan ono bener ning ngarep kan gak ono. Iya, sampe juga ada. Langsung ning asuransi. Transporte ambe servisi pangkas 12. Yesus. Popoan. Wis udah aja pakai muka Khadijah. Next ini pandinya pakai Mac dan Dior, guys. Pakai itu sudah berapa tuh, Mbak? Start from 275. Ngawi hadir selamat pagi Kak Adij. Pagi. Pagi. Walar ya sudah. Iya biasanya pagi nih. Pagi memang semangat happy graduation. Terima kasih. Ya banget nih ini sudah. Jurusan apa Mbak? Teknologi pangan. Oh. Waran bikin apa Mbak? Ininya. Apa namanya?
SMA apa tuh? S1. Kok tadi alisnya di sasi dulu ya? Iya. S1. Bisa? Kok iya, Cik Otsuka. Oh. Otsuka ini? Oh. Makeup sudah, guys. Ini kita lagi makeup sudah. Kalimantan Tengah hadir, Kak. Halo. Masih ada pengantin ya? Wisuda, guys. Wisuda kampus mana, Kak? UMM. Kak, makeup wedding berapa? Just langsung hubungin ke admin. Wow, keren banget, Masya Allah. Depok Bogor hadiroh, Kak Adis. Assalamualaikum, sehat selalu ya, Kak Adis NT. Waalaikumsalam. Amin, terima kasih. Kak, sabar pengen lihat hasilnya. Saranin mix fondi versi low budgetnya Dior dan MAC apa ya, Mbak? Makeover, guys, bagus. Assalamualaikum, semangat, Kak. Waalaikumsalam, terima kasih Medan hadir, Kak. Halo, makeupnya jam segini, acara ini jam berapa? Ya nanti mau foto-foto dulu, guys, foto studio dulu. Bekasi hadir, halo Bekasi. Ya di atas. Oke, semuanya. Pernah operasi kemarin itu. Tapi kemarin tanya dokternya boleh sih, cuma operasi masih kakak? Enggak. Kakak, apa namanya? Sebenarnya ini, enggak. Di bawah kelopak mata itu ada kayak bintik-bintik putih. Terus katanya aku pakai yang itu sih, softlens. Dulu mbaknya? Soalnya mataku kering. Emang dulu mbaknya ini? Pakai softlens terus tiap hari? Enggak pernah. Tapi memang sensitif aja. Terus bintik-bintik putihnya tuh banyak banget. Kalau nggak operasi malah bikin pusing. Dulu kirain pusing apa, mau CT scan. Untungnya nggak jadi. Banjir nggak, Mbak? Udah nggak, cuma jembatan yang kemarin sempat viral itu, yang sebelahnya Kartika itu, itu sekarang udah lupa lagi, rusak lagi. Jadi kemarin ada banjir ya? Iya, tapi kan sekarang udah dinaikkan jembatannya. Cuma udah rusak lagi. Sudah berubah ya, Mbak. Itu rusak lagi kan, bisa dari dulu. Kalau mau turun juga gak bisa, kita langsung turun enak gitu, murin banget, langsung nyedok kan, Mbak? Banget. Awas. Coba deh, Mbak, nanti coba. Aduh, coba tester. Yang kemarin tuh ada lubang yang malahan di tengah. Ngeri banget kalau tiba-tiba ambrol kan, gak lucu. Yo, tambah cek ambrol, Mbak. Tapi gambar itu tambah seru, jadi seru. Kalau makeup keluar kota harus nyiapin penginapan kah, Kak? Iya, Kak. Kak tidak ada penginapan, kita tidur di mana, Kak? Masa bensin? Masa saya tidur di pom bensin, Kak? Kalau di Smilen, Kak bakal crack ya, Mbak, dikasih fondi tebel. Ini tipis ini, guys. Tipis, guys. Sudah. Bedakan fondi tebal dan cover ya, guys. Itu beda banget. Beda ya.
jari-jarinya Kak Adit gemoy. Aduh, itu bikin alis emang harus sabar ya Kak. Iya dong. Di hidung biar kelihatan mancung gitu pakai apa Kak? Kancung. Mantul guys. Kok alisnya gold? Belum selesai sayang. Tips setting hidungnya Kak. Biar apa? Harus mepet guys. Biar mancung. Biar kecil. Malang Bangil gak jauh Kak. Iya memang tidak jauh. Dekat kok. Bangil aku Bangil deh. Masuk sana, aku coba. Ini kemarin masuk. Hajatannya hari Kamis Kak. Wis sudah guys ini guys. Kita lima Kamis sudah. Dua lahir kakak. Iya. Iya, alisnya seperti itu soalnya belum dipakai pensil alis. Belum dan lain-lain sayang. Kalau sekota masih nyiapin penginapan enggak kak? Enggak lah. Enggak lah guys. Kan di Malang. Kak lah senang di Malang, aku nemu di IG ini ya kak. Alma Private Test Swim. Makasih. Alma Private Test Swim. Makasih loh. Ya Allah, sweet banget. Sampai dikolek nolih. Kalian gak liat marah nolih. Ya kemarin kan kan dimana? Menang di rumah makan. Tapi ya, terus gue baju renang. Iya. Anda ibu ya Allah, jangan tak letih. Coba buka sana. Ayo, itu kayak kudu ojo deh. Dek ibu selolok nih, jadi dek kayak ngelupuk no kepala ini dulu. Seger banget. Iya, boleh ya. Suka nonton live IG kakak, apalagi lihat anak kakak lucu mesin. Ibunya juga lucu ngebesin loh guys. Salam dari Boyolali kak. Halo, waalaikumsalam. Tidak tabur apa mbak nomor berapa? Ultima yang lain. Ini sudah jurusan apa ini kak? Apa yang mau? Pangan-pangan pun dulu guys. Teknologi pangan ya kak? Ya teknologi pangan. Cinta ini mbak pangan itu. Teknologi kak. Yang live masih Mbak Anis kak, iya guys. Pontianak hadir kak, halo. Iya ibunya membesin banget kakak, makin umur aja hehehe. Jadi yang mendekat krisnya gede. Dia. Semangat Kak Adis cantik. Terima kasih. Kak pakai blush on dalam Kak? Tidak. Tunggu.
Kemudian Kak difondi seluruh muka sekalian, biasanya cuma di atas mata ke atas diselesaikan dulu. Ini sudah kan? Ini sudah guys, ini sudah. Solo hadir Kak Hadijah, halo. Kaya wis diskurapi di make upin sampean Mbak. Amin. Amin yuk Kak. Penginapannya harus di hotel atau bisa di rumah Kak? Di hotel. Hotel murah guys, yang medit-medit guys. Hotel petang atas yuk api. Habisnya pakai dasar apa? Hotel kocok seperti yang dibayangkan jutaan loh. Enggak guys. Kuat-kuat. Murah kok. Hotel telung atusan yuk onok guys. Istanbul hadir, Ternate hadir. Oh, kirain mantan. Ini sudah kakak. Ini sudah. Makeup disusul berapa kak? Terus langsung hubungin ke admin kak. Palembang hadir kak. Halo, Lamongan hadir. Halo kak. Makan depan sudah. Di Kalimantan sini jauh dari hotel soalnya kak. Bisa dikonsultasikan dengan admin kak. Di Gesos gak apa-apa kok Iwan. Misalnya emang gak ada hotel. Pernah juga kok sering. Kita di Gesos itu gak apa-apa meskipun gak ada hotel itu. Soalnya mohon maaf kalau misalkan campur sama rumah manten. Ngerti sendiri kan rumah manten tuh riuhnya kayak apa. Mau ke kamar mandi aja sungkan. Belum antrinya. Belum antrinya sama keluarga, sama tukang masak campur jadi satu di rumah itu. Belum keluarganya tidurnya kayak ikan pindang kita. Kalau lewat-lewat. Kalau lewat sungkan, mau keluar masuk kamar itu juga sungkan. Kadang tidur diketokin, ditok-tok-tok-tok-tok, mau ambil ini, mau ambil itu. Mau foto kak. Iya. Dikenalin sama keluarga ini tak kenalin Mbak Khadijah ini. Mau ke kamar mandi, mau antri. Belum lagi mohon maaf ya kalau rumah manten kadang kalau acaranya di rumah itu bisa bayangin gak sih? Riwahnya jajan-jajan di mana-mana. Ya Allah, kayak sungkan gitu loh. Wes mending aku sewa no Gesos 200.000, 300.000. Tapi kitanya juga nyaman karena kita kan dari perjalanan jauh ya, apalagi luar pulau kayak gitu. Kita juga pengen istirahat yang tenang, yang enggak ditok-tok, yang enggak rame gendang-dung musik karena ya perjalanan jauh kalau kita dari luar kota kan capek. Itu istirahat. Ya istirahat dulu. Mau mandi ya nyaman, enggak bingung antri. Kalau emang di situ nggak ada hotel, Gesos itu loh guys, ya Allah, murah-murah guys. Gesos 200.000 kayak airy rooms kayak gitu loh ya banyak. Tapi kitanya tuh juga nyaman gitu loh. Ya guys, itulah alasannya ya. Hotel kayak pop hotel, vivo hotel sih murah-murah gitu loh. Ya syukur kadang itu manten baik ya, manten tuh kadang mantes-mantes no, dikasih yang nyaman, yang bagus, ya alhamdulillah. Tapi juga ada manten yang mohon maaf, rodok pelit gitu ya, misalkan dicari no yang sejelek mungkin tuh juga ada. Hotel. Gitu. Tapi ya intinya itu kita tuh butuh buat istirahat, soalnya kita kan dari perjalanan jauh ya. Kamu bisa bayangin gak sih, misalkan ke Semarang kita perjalanannya 7 jam misalkan di jalan, di mobil 7 jam kita kan pasti kalau udah datang pengennya sempat istirahat sebentar, naruh boyok, punggung minimal kayak istirahat dulu lah gitu loh, mandi enak, mau ke toilet juga enak, leyeh-leyeh sebentar baru kita yang kerja. Bisa bayangin gak sih perjalanan sejauh itu, terus habis itu kita tempat istirahatnya nggak nyaman gitu, pasti kan remek nggak sih? Apalagi keluar pulau, apalagi sama belum nggak jet lag ini gitu. Normal sih, intinya itu kita setidaknya tahu bagaimana memanusiakan manusia gitu aja sih. Soalnya kita tuh intinya dari jauh, pasti kan kita yo
aduh capek, capeknya itu nggak cuma waktu make up, capek di jalan perjalanannya itu loh, kadang transit-transit juga sering. Kayak besok itu aku mau wedding di Purwokerto ya dek. Purwokerto gitu ya, itu perjalanannya 9 jam 9 jam di mobil itu apa nggak capek gitu loh. Kadang kita butuh tempat yang nyaman untuk sejenak 2 jam 3 jam naruh geger, naruh punggung. Iya gitu loh, itu wajar sih kayak undang orang dari jauh, menyediakan penginapan. Penginapan tuh nggak semahal yang dibayangkan, hotel jutaan yang satu kamarnya 1 juta 2 juta enggak. Kamar-kamar airy rooms kalau emang, mohon maaf ya misalnya kayak nggak ada budget, ya wes lah yang terdekat adanya apa yang lumayan bersih wes udah ya, nyaman. Ini kita juga sama-sama nyaman gitu, tidak membayangkan perjalanan dari jauh 9 jam di jalan misalkan ya, terus mau ke kamar mandi ngantri, campur tukang masak, campur keluarga, campur wes sungkan guys kitanya itu. Paham ya konsepnya ya? Kak, nyawa Lampung hotelnya murah, pantainya api, durane muantul, jalan yojus. Iya, mesti kayak gak, jangan dibayangkan hotel itu adalah semahal yang jutaan gitu. Kamu ngecek kok di Traveloka itu loh, hotel mulai ada 275.000 itu ada. Gesos-gesos. Kayak aku tuh di Madura, Bangkalan itu kan aku sering banget nih ke Madura. Aku tuh di Madura gak ada hotel berbintang, adanya hotel gak ada bintangnya. Hotel terus tuh gak ada bintangnya. Ya gak sih, Jin? Aku sering banget ke Madura, terus ke Sampang itu kan juga gak ada bintangnya kan, Dek. Ya wes, pokoknya hotel gitu, tapi bersih hotelnya. Dan harganya gak mahal, sekitar 275.000-an. Tapi ya gak masalah, aku gak menuntut harus hotel yang jutaan gitu, enggak, karena memang di situ juga adanya ya, ya itu. Gitu. Yang penting bersih, nyaman. Gitu. Jadi kita yang dari jauh ini loh. Udah deh. Masalahnya. Pengen banget nih kan nanti di make up-in Kak Dija, masya Allah, sayangnya jauh banget. Bisa ke seluruh wilayah Indonesia kok, Kak. Kak pakai isi doa apa? Kak spill dong. Pakai naked guys. Salam dari Jepang, semoga lancar terus rezekinya buat Kak Adija. Amin. Kak bikin WS di Lampung Kak Adi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahiku. Waalaikumsalam. Kadang ngomong terus bayang no hotel, terus hotel tak piro. Tulisannya kok hotel, ini regane macam macam kategori sing luaran ya ono, semurah ya ono. UMM lagi kah? Iya UMM lagi nih guys. Foundationnya kita pakai Dior dan MAC guys. Ikhtiar dan berdoa Kak, Kak Adit siap kemana aja, insya Allah semoga dimudahkan, amin. Mbak live private sampai berapa ya? Cus langsung hubungin ke admin. Pernah nerima job di Bogor gak Kak Adit? Pernah. Lu di Bangkalan juga nginep di hotel Mbak, biasa ya kan jauh-jauh dari rumah mantan kalau di Bangkalan. Iya jauh-jauh, tapi kalau nginep di rumah mantan gak apa-apa, perjalanan yang bikin nyaman. Ojo pelit-pelit guys. Hotel terus itu lo juara 75. Kadang rumah yang manten itu ya mohon maaf ya. Campur keluarga, keluarganya aja tidur di lantai-lantai gitu. Tidur di ruang tamu. Tidur di ruang tamu. Kadang cari tempat mereka pagi susah. Apalagi tempat tidur buat kita. Apalagi tempat tidur buat kita gitu loh. Jadi kita tuh serba sungkan. Mau ke toilet itu ngantri loh. Padahal nggak nginep di rumah manten. Cuman numpang kayak mau ke toilet, mau pup misalkan ya, itu kita itu udah ngantri karena keluarganya juga mandi ya, ke toilet juga gitu. Belum rewang-rewangnya, belum rewang-rewangnya. Jadi kadang kalau misalkan kita nginepin di rumah satu rumah gitu kayak aduh
Padahal kita nggak nginep ya, habis make up. Masuk iso ngundang Adela. Adela ya itu 80 juta. Nyewa hotel 275, keberatan ya Allah. Pengen banget di make up ke artis pernikahan, tapi calonnya baru muncul. Sungkan sampe mas-masane ya nih. Nah, temenan. Mas-masane lo tertawa melihat iku. Temenan. Kak itu alisnya dikasih lem, tak? Iya. Mbak private makeup buat yang gak paham sekali tentang makeup bisa tak bisa. Tangerang Selatan bisa, Kak Dija bisa ke seluruh wilayah Indonesia guys. Kak Adis biasanya bawa asisten berapa orang Kak? Tergantung kebutuhan guys. Normalnya sih 3 orang ya Dewi. Iya normalnya 3 orang. Salam dari Malaysia, halo, waalaikumsalam. Saya diindung pakai apa Kak? Pakai bedak dari Eriko. Sehat-sehat Kak Adij. Amin. Padang hadir Mbak Yu. Halo. Kak pernah enggak ada job wedding di Palembang? Pernah. Di Hotel 101 Jawali. Dua kali gak sih kita ke Palembang? Iya, wedding dua kali. Sama okay. Iya, ambil kelas-kelas. Ke Bekasi pernah ke daerah mana? Pernah guys, daerahnya banyak pokoknya. Sering soalnya ke Bekasi. Kak pernah terima job ke Bengkulu gak Kak? Pernah. Kak Adi dulu atau tidak, apa private juga Kak? Pernah private, tapi dasarnya atau tidak? Kak dia pernah ke Lampung? Nggak pernah. Kalau Kak, kalau calon pengantinnya pakai skincare siang malam apa ngaruh pada make up? Kalau skincare yang BBOM itu biasanya enggak, tapi lebih amannya dilepas dulu gitu. Kalau yang ngaruh banget itu yang dokter racikan. Jadi siang malam ini tutup mata enggak? Siang malam itu tergantung guys, kalau kamu pakai siang malam model kayak Skinvivic gitu itu nggak apa-apa. Kamu pakai Wardah misalkan, kan ada tuh yang krim malam krim paginya tuh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pakai racikan atau krim tidak BPOM, atau kamu pakai krim yang krim malam pagi yang ya pokok ini yang racikan lah ya, klinik tapi ada etiket birunya, itu fix bisa dipastikan kulitmu luwicin, putih, kinclong, laler, kepleset, semut, kecelakaan, soalnya ya kepleset bisa, itu fix nggak bisa say, biasanya nggak mau nempel. Nyamuk nggak bisa nyokot, guru nyokot terus keracunan. Iya. Tawon nggak bisa ngentup. Nggak tembus soalnya. Ayah. Kan. Kadang ngentot tapi gue kena gitu, gue nanya harus mati gitu deh. Pencil alisnya merek apa Kak Viva? Alisnya pakai produk apa Kak selain pakai Browit itu? Pakai pensil alis Viva, pakai lem. Kak itu apa yang buat ngisi alis? Hidu guys. Selamat pagi dari Merauke Papua, semoga dilancarkan. Amin. Selamat pagi Kak DJ, salam dari Aceh Timur. Halo, waalaikumsalam. Pernah ngejob di Solo gak Kak? Sering guys. Sering. Solo masih satu pulau guys. Ini alisnya dicukur kah Kak? Tidak.
baterainya berjarak ake. Baterainya berjarak ake. Keren ya, Dek. Iya, Dek. Itu sesuatu yang tumben, Dek. Iya. Tumben banget. Iya. Gimana nih? Separuh. Entek. Malas ngecas sama Dek. Kak sabar rabi. Jadi harus berhenti dulu ya kak racik dokternya. Dan berapa lama berhenti pakai racikan dokternya sebelum di make up? Kalau normal ya wedding, misalnya kamu weddingan gitu ya, minimal tuh 2 minggu, sebulan gitu. Pasti dan wajahmu akan kembali kusam. Maksudnya wajahnya baik pasti akan jadi kusam karena berhenti krim itu. Tapi kalau memang untuk wedding ya mending berhenti daripada nanti waktu di make up beda-beda. Waktu di make up longsor ya. Soalnya kadang kalau misalkan udah pakai krim-krim gitu itu, kadang kulit itu jadinya kan licin, jadi kayak nolak gitu loh. Gampang longsor. Jadi mending ngalahi sebelum di make up itu kulitnya kusam dulu. Tapi pas acara itu bisa maksimal. Nanti kan habis acara bisa pakai lagi. Kalau untuk wedding ya, guys. Wedding ya. Mana kalau misalnya wisuda mau pakai ya enggak apa-apa sih. Cuman kalau wisuda kan mungkin tipis-tipis gitu ya make up. Jadi sih oke lah. Tapi kalau mantan kan durasinya itu panjang. Harian. Oke ya, guys. Tanggapan Kak Adis buat ibu-ibu yang suka pengen dibenerin ini itunya tapi pengen yang gratisan, Kak. Ya apa ya? Susah berword-word itu. Iya, susah berkata-kata. Engko gak dibenakno jarine medit. Dibenakno kok ya gak perasaan. Nah. Kini iki yo mbayari uang, yo mbayari asisten. Nah. Ya apa ya perasaanku iki. Sik ya, guys. Kemarin tak garap Aris. Salah Aris yang gini sih. Pertokan biar alisnya sama itu gimana, Kak? Kalau kita ngikutin alisnya, guys. Kak bisa kak mau di screenshot bedak taburnya, salam dari Malaysia. Pakai apa itu Mbak Alicia? Pakai Brow It. Berasa lagi makeup course online sambil belajar teknik dari Kak Adis. Yang makeup sudah Kak Adis sendiri atau asistennya? Tergantung. Pesanan guys. Mereka sih alisnya buat serat itu apa Kak Brow It guys. Sehat-sehat Kak Dija dan tim, amin. Masya Allah, subuh-subuh wis mengganti. Kak, terus biar bulu alis gak ngumpul pas habis dilem pakai lem bulu mata expert. Disekuli guys. Sisir. Kan ya guys, orang bikin alis di ilmu ya guys. Ya guys,
yang sering tanya ke telat lihat pas bikin alis. Nah ini ya, Kak tutorial bikin alis dong, bikin serat. Nah, alisnya dijemur kakak? Enggak. Kak bisa make up keluar kota seperti Palu? Ya kak bisa. Bisa, aku pernah ke Parigi loh. Nah itu guys, make up wedding Parigi. Pensil alisnya kak ini pakai brow it guys. Seneng pol sama hasil alisnya perfect. Buat brushnya kak Adis pakai merek apa ya kak? Kita kalau kuas macam-macam guys, ada Hakuhado, ada Masyami. Wah kampung saya Parigi kak. Kak Adis pamit dulu ya, sehat-sehat kak Adis. Makasih ya udah nonton. Sing biasa nih komen alisnya kok nggak diserat sih kak. Serat gue kayak ini sih, belum diserat aja ini. Berarti saking anu, saking alus sih. Alus sih kak Keto. Keto. Tapi yang bisa serat kan berarti kan kak gede-gede ya. Seratnya terlampau natural. Iya terlampau natural. Sehingga tidak terlihat. Grow it guys. Grow it dulu, linear itu loh guys. Ayo Anza, emang gak cukur kali sih mbak. Tenang banget saat make upin alisnya lo. Iya harus tenang guys. Isi dua mata tadi pakai apa? Pakai naked. Kak itu ditekan atau ngambang ya alisnya? Ngambang guys. Karena blow itnya kak, aku nonton sambil ngantuk kak, ntar tutup mata bangun lagi. Aku ikutin kak Zara dari dulu. Ini jadi makeup kak Zara. Blow itnya pakai Just Coffee guys. Aku ngenteni masang bulu mata, ya sabar ya kak. Sebelum pakai blow it itu pakai apa mbak? Alinan merek apa kak? Silky. Matanya ada cukupnya itu nice cukup. Alinan pakai Silky gel guys. Makeup sudah khusus malam doang ya. Iya. Kalau untuk luar kota kita wedding guys. Alinan kita pakai Silky ya guys. Kulitnya pakai dua warna kak. Satu guys pakai jas kasih.
Make up aku dulu sama aman sah, make ini aman. Tak apa. Mereka mau jadi skin prep. Kekeringan dulu. Ya mak garisin juga aku. Aja dalam tu soalnya. Ya sekolah gue kan ya sekali pakai pen. Kak live-nya kapan aja kak? Stay tune pokoknya guys, nyalakan notifikasi. Harus follow. Ya harus follow dan nyalakan notifikasi biar tidak ketinggalan saat kita live. Gimana caranya kalau mau kursus cus langsung hubungin ke admin guys. Belum katanya pakai merek hadiah sendiri guys. Lem bulu matanya pakai expert. Yang mana nomor adminnya kak? Buka Instagram, klik link yang ada di bio. Ada admin 1, ada admin 2, ada nomor kantor juga kalau memang urgent guys. Kalau memang serius dan urgent bisa dapet nomor kantor. Gak apa-apa ini kak, wisuda kak. Iya wisuda. Terus bener aku udah rusak malah sih. Gak ada. Pesan video nih. Kamu cerita. Enggak. Ayo. DM mantan kan. Pesan video. Nanti aku gak bisa dibuka. Jadi nyantol. Dituarik. Suwek. Udah dua ribu. Nunggu misalkan ya. Aku suwek. Apa aku saat itu ya apa sih. Nunggu. Ke anaknya mana sumpah anaknya cuantik cocok punya adik lagi. Aduh. Kak Zat sebenarnya buat mata yang enggak merah itu apa namanya? Clary blue. Aku mau tanya.
Pakai bro it guys. Anaknya mana? Anaknya belum bangun guys. Orang Sarah saat itu senangnya swimming, swimming. Besok sah. Besok ambil itu aja. Yang terbaik. Tanya nama Ali. Kumpul dek. Videonya viral loh pas perjalanan kemana itu. Pengen lanjut tidur tapi pengen nonton live Kak Adit sampai selesai. Buka mata. Emang cairan blue itu masih boleh dipakai kakak? Kemarin adik saya lamaran di Madiun, matanya merah gak dikasih itu kan. Katanya udah gak boleh. Boleh kok. Mungkin punya orangnya habis guys. Mungkin. Aku juga kurang tahu ya. Aku juga kurang tahu ya. Emang enggak tahu. Viral. Iya, iya apa? Yang viral yang ini sih. Oh, yang si. Ini perjalanan. Aduh aku mulai sah. Ambil dulu mulai kak. Sampai ini hilang apa baik. Ambil iki. Ambil ini. Ambil iki adik. Oke. Okay. Aku dulu yang diambil sebentar. Oke. Okay. Sebentar ya mbak. Iya. Satu menit. lepasan. Sekat matanya double ya kak. Ini bulu matanya dong, bulu matanya pakai merek Habibie sendiri guys. Ini kita pakai yang satu layer 3D gitu loh guys.
Ya banget di makeup Kak Adit. Bismillah, semoga terwujud ya guys. Oh bagus Kak. Kak alisnya sebelum pakai brow ink pakai apa? Diisi pakai shadow guys. Sebentar ya guys. Nah sudah full nampak ya guys. Maaf ya kesenggol. Diornya pakai yang mid guys, yang nomor 1N. Udah dandan mau kemana? Mau wisuda guys. Mau kemana Mbak Takoni? Aku habis ini minta tolong sebentar ya. Check out. Oke. Aku bisa check out deh. Alisnya seperti disulam. Ya, ya. Terjadi. Sama enggak tahu tukaran, Sa? Tapi sepanjang berpacaran enggak tahu tukaran, Mbak. Sayang-sayang terus.
Mbaknya sensitif, matanya gampang berair. Iya guys. Skornya pakai hara guys. Alisi lo jangan cuantik. Buat dalam mata itu pakai apa kak? Pakai eyeliner melinda guys. Ini di mana kak? Di Malang. Kita lagi make up wisuda. Pakai Mac. Dari samping soalnya guys. Jadi lebih lentik yang sana daripada sini. Masih di sini ya, lebih lentik sini daripada sana. Seperti itu ya guys. Selalu senang dengan makeup Kak Adits. Baik hati banget ditampilkan live proses makeupnya. Terus merek apa kak Mac? Palingnya apa kak buat dalam mata Melinda? Mereka acara apa kak acara wisuda? Alisnya cantik banget kak, lu pakai HP apa iPhone?
awali sirek biu. Ali sirek biu. Makeup di mana kak? Makeup di malam. Senang liatnya kalau pagi-pagi gini lagi live lihat Mbak Hadija make up nyambi masak buatin bontot suami sama anak. Oh sweet, semangat kak. Mencari ridho suami. Ya. Perasaannya pakai mic guys. Acara wisuda guys. Kak pipinya tadi udah setting dalam ya kak? Enggak kepake saya di dalam guys. Wisuda, wisuda. Kak ini wisuda kak, iya wisuda. Ini kok main untuk siji guys, kacanya untuk 10. Alisnya yang satu tebel, yang satu natural, yang bulu mata. Wisuda jam biru kak Yamin ini dandan. Maknya mau foto dulu deh guys, foto apa sini nih? Foto studio. Kalau buat acara wisuda berapa kak? Start 275 guys. Ya lo wisuda aja wapik pol. Alatnya pakai hujo. Bawah matanya nggak di eyeliner putih kah kak? Belum. Maka sudah pasti budget pengantin ini mah enggak. Apa apa budget pengantin, Mbak? Enggak. Normal. Eh. Kak itu alisnya dicukur tangga. Tidak. Sama sekali enggak dicukur ya, Mbak? Enggak. Asli ya, guys. Oh, sorry. Yang jawab anu ya, guys. Customer-nya ya, bukan saya ya. Oke. Tak pikir manten, Malang mana sih ke Ijen Nirwana? Malang kota ya guys, Ijen Nirwana. Siapa sih yang nggak tahu Ijen? Oh. Sambung sedikit ya. Sambung dikit ya guys. Makasih ya mana kak Malang, tapi bisa ke seluruh wilayah Indonesia. Oh di tempatnya mbak, maksudnya sih. Mbak habis udah harga manten itu loh, kayak gini. Oh. Maaf guys, aku tidak tahu. Cantik sekali, Ijen Nirwana Malang kak. Iya benar sekali, Ijen Nirwana Malang kak. Malang kota. Oke, masuk list buat wisuda 2 tahun lagi di UMN. Semangat kakak, simpennya pakai hujo guys. Berapa kak makeup wisuda start 275 guys. Pakai HP iPhone guys. Ini di tempatnya kak Adit apa di rumah customer? Di tempat guys. Maka wisuda kayak 5 orang di rumah customer pindah. Listriknya pakai brush on. Listriknya set apa nomor berapa? LED Pro. Ada apa juga? Kita taruh apa-apa orang. Nah, emang aku jadi gak sih kok menjelang-menjelang itu. Tak taruh koper. Bisa aja. Iya. Tadi udah kayak di mountain sama yang lain. Enak. iPhone series berapa kak? XR. Filipin kak. LT Pro nomor 3. Pakai XR guys. Lashnya 3. Ujusit apa kak? Yang gold guys.
Etik produk itu lipstiknya. Iya. Cantik sekali make up-nya, Masya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang. Kalau ini aku ini enggak kamu sih. Hmm? Ini kamu coba. Hmm, aku sana. Wah, kalau sih enggak ribu ya. Kalau sih ribu kamu. Tadi ya, depan kan habis tak tinggal. Serius iPhone XR sejenis SLR dong. Ini live-nya pakai XR, guys. Cari aku XR itu sejenis SLR, kamera SLR ini. Cari ini. SLR. Yang buat tes XRK kok bagus sekali. Oh, soalnya makeupnya bagus sayang. XR guys. Ya apa sih? Kudu di merah. Kita kudu peparo kamera ini. Masih kamera api lek makeupmu. Bis gedut-gedut. Iya, tambah ketok. Tambah ketok. iPhone itu malah anu enggak sih, Bu? Dek real kamera ini. iPhone tuh bukan seperti Oppo sayang. Heeh, jadi ini real, guys. 2,7, Mbak. Apa nih? XR ta? Enggak tahu guys harganya sekarang berapa. Bisa makeup sudah kah? Ini makeup sudah. Ini makeup sudah sayang. Oh, serius XR sejernih SLR dong. Sejernih. Hasilnya. Oh iya lah, enggak tahu. Ah, alisnya cantik banget, telat banget nonton. Loh, padahal oh iya, tadi di tutorial padahal. Belum tak tutorial loh, guys. Iya, guys. Nyalakan notifikasi, Kak, biar tidak ketinggalan. Iya. Pojok kiri, terus mari ngono, aktifkan notifikasi. Gak habis udahnya mbak budgetnya start from 275. Cantik kan? Cantik. Harga makeupnya kak, maksudku kak bukan harga iPhone-nya. Oh, eh 275 guys. Start from 275. Dikira 2.700.000. Enggak guys, bisa untuk pirang uang ibu. Iya kak, udah ngikutin dan mengaktifin notifikasi. Oh iya, makasih. Ayu mbak Eva, kamera iPhone XR emang bagus guys, terus pencahayaannya mendukung, plus make upnya bagus, jadi kelihatan jernih pol. Masya Allah, aku suka ngomong pintar gini. Rp 75.000 ini kak yakin? Tanya admin guys kalau tidak percaya. Eleanor apakah ini pakai Wardah guys? Suka sama alisnya, pengen nangis. Baju simpan yang good atau putih kak, yang good. Alamatnya di mana? Alamatnya kita di Malang, di Ijen Nirwana. Biar program dietnya guys. Nanti ya guys, kita spill kalau nanti selalu on dari 3:30 mulai stay. Masya Allah. Sekelas mbak di start 27.500. Iya. Bisa make up sudah luar kota enggak kak? Melayani kota Malang guys, melayani area Malang guys. Makeup konten berapa ya kalau di Surabaya? Terus langsung hubungin ke admin guys. Kak mau lihat ini ke Adija yang aku maksud bukannya. Ini kan Adija Azahra guys.
things, guys. Belum selesai, guys. Si proses. Maka video kita melayani area Malang, guys. Kak kepanjangan endorannya? Enggak. Jenengnya Wings. Pakai apa itu Kak Pelinar? Belum selesai guys, endorannya ini belum selesai. Sabar. Ada cetar pol. Kan ini kayak panjang. Iya, biar cetar, biar kelihatan guys matanya itu. Ada kayak mataku, kayak ada bawa no, tapi tak ada mana guys. Aku tukang make up juga Mbak Wis, sudah aku 350 tapi enggak secantik dan selama ini. Ya Mbaknya jujur banget. Ini Kak Adij guys. Cantik banget pakai pol sampai urusan dapur ditinggal. Aku biasa make up sudah 15 orang start jam 3 subuh acara jam 8 Mbak. Patas Mbak ini. Mbak patas. Aku enggak iso guys patas, aku tuh orangnya detail. Guys. Bibirnya mau kita pakai apa? Kak pakai expert. Live-nya pakai XR, guys. Kak bisa ke Bandung enggak? Soalnya aku 2 bulan lagi menikah. Bisa, Kak. Ayo cus langsung hubungin ke admin ya, Kak. Kita bisa langsung telepon ke nomor kantor. Masya Allah, natural banget Kak, Masya Allah. Kak Adis kan orang Jombang juga, kasih rekomen mua area Jombang dong Kak yang bagus. Kita aku gak kenal orang Jombang. Kita bisa ke Jombang kok guys. Kan walaupun Kak Adis orang Jombang kan stay-nya di Malang guys. Kita bisa kok ke Jombang Kak, kalau kakaknya mau rekomen mua yang bagus. Kita bagus kok. Iya. Ya tapi dia itu harus. Iya sih. Ini buat iklan juga cocok, cantik mauli banget. Wih, bedo ta guys. Iya, sudah. Sudah. Kak Adis kasih tips make up cepat dong. Saya sering dapat make up. Sering dapat make up borongan. Oh mohon maaf, kita kalau kakaknya tips makeup cepat kita tidak bisa guys, karena kita makeupnya harus makeup lemot ya ini guys. Kita lemot guys, kita mengakui bahwa kita makeupnya lemot karena kita detail. Kita itu orangnya detail. Jadi kalau kakaknya kesusu tidak bisa. Iya, mencari tips cara makeup cepat itu yang belum kita temukan. Iya, kita juga sepertinya harus mencari bersama. Soalnya kalau makeup detail banget. Nah seperti itu ya. Nah, makeup sudah guys. Gila mana dia sih? Ya sampai nih kayak tak penting. Jangan sampai cantik Mbak. Kayaknya udah ikutan. Apa? Udah di atas. Beli apa jahit nih Mbak? Jahit. Oh, oke. Okay. Ini kalian satu stempel sama. Oh, kayak gini, satu stempel nih. Ikut warna itu. Selempang. Selempang jahit. Dila make up wisuda. Make up wisuda.
mak jilbabnya sampe kok luwe jenis mak banget ya licin banget sabar nih mak kayak licin gue takutnya gak bisa gak paripurna lu ya ada kayak apa dibawain spon spon yang di maaf di oreng ya warna putih deh ini bener iya panjang dia juga kasih ini bawain nama iya licin pol ya iya licin aku mau nyetir kok kayak soro gini iya amit lah tadi yang gak bisa gak mau lu bilang aduh licin gitu nih soro ini soro Cuma lebih punya jadi saya punya ini kita biar saya ini oh ini kurang punya kono ya betul gak sih kurang aku dulu ini sampean apa jarum dulu sendiri mbak? Saya biasanya pakai pentul apa pakai? Pakai kemit. Iya ini ada kemit. Biar rapet nanti tak rapi ya. Iya. Rapet ya. Oke, cul deh jadi jarum. Ada. Saya kamis mbak. Ini tak rapiin mbak. Lemes ini mbak. Iya. Singer wapet gitu loh mbak. Nanti tak rapi kau ini. Lihat. Ini bahannya lo licin pol. Ini bahannya Armani nih mbak. Jadi licinnya itu pakai banget. Iya. Kayaknya gilap sih tapi licin. Tapi licin. Pol. Yes.
Aku tuh dari tadi gak pengen masuk nyamper, aku pas keren. Well, gara-gara aku udah bikin jangkau panjang sampai anuku. Aku harus masuk ke frame ini. Ini aku malah kayak bingung, Mbak. Ya Allah, ya Allah. Mbak kaget. Aku tuh dari tadi tuh gak mau masuk di frame gara-gara aku pakai masker. Ini sembuh kan gara-gara aku bikin lo, guys. Kudungnya wangil, guys, sumpah dia, aduh. Karena sama warnanya kayak hijabnya. Nah, iya itu, kan. Aduh, ya Allah. Mulai lawak. Ambe, ada apa? Kontras sekali nih. Aku guys, sumpah ini jelas banget uangnya guys. Iya, rek sama kan Pak. Aku wis terus lagi, kita bisa. Kurang mundur lagi, Pak. Oke. Gitu. Sumpah guys, aku kesulitan. Aku kira efek. Bukan efek. Aku itu dari tadi tuh gak mau masuk frame karena aku lagi pakai masker. Maskernya hijau kayak kudunge. Tersagi-sagi hari ini guys. Iya, tersagi-sagi. Gak lebar, gak wisuda kalau gak sagi. Lah kok wajahnya kelunturan kerudung. Walah, boh. Dikerjain anu gua guys. Asamur gue. Kudungnya ini kayak gak apa-apa mbak, sampe ntar jiwati. Untung sih gilnya gak pedih mbak. Nah iya itu mbak. Sakit mbak? Paling ngomong kaget keren lah aku ya. Aku yoga sih ini malah gue frame. Karena aku gini kayak gini kan. Cantik kok ya. Hei pangling lo mbak. Ini sudah ya kayak lamaran ini mbak sampe. Ya aku berhasil. Wah, aku hebat. Tambah senyum kayak rasa fenya ya. Aduh, rasa fenya re. Aduh, mana salingnya mak. Wah, aku berhasil. Kalau dipakai itu mbak, bagus gak mbak? Malaysia aja. Malaysia aku malah ya. Mas, ya, sih terawih mateng. Anu mbak apa namanya? Pendek. Soal oh sih iki saya. Si aduh. Biar agak. Coba. Mana mana coba hidup. Pendek mbak. Pendek mbak. Aku tuh like, mau Malaysia kan harus pasmina. Like gini kan. Ini loh mbak. Ini. Mau gini dah. Ini sampe ukurannya. Pendek. Normal soalnya 115. Duh, lihat entah apa. Duh, ini yang mau ditarik. Ini loh, paling nek gini tak paling. Pendek banget ini soalnya. Gak bisa sih ngelewati. Gak bisa sih kayak di draperi. Kalau di draperi bahannya harus agak apa? Oh gini, I know. Alah, let's coba lagi. Dulu yang lihat sebidang di TA ya, pasti keren. Iya. Wah, rasa-rasa. Kok ya, masker aku pada kayak bingung ya, heran ya. Gitu, kelunturan. Kelunturan kudung nih malam. Kenapa kok kelunturan kudung? Mbak titip salam buat Cinta. Itu salam, Mbak. Dari Iza Sasabila. Aku ingin duduk dia ya, Uza. Katanya jomong nyerupnya itu warnanya. Pendek, soalnya. Pendek ini, Mbak. Iya. Berarti di... Dibersih ya. Iya. Aku gak makan.
Salam dari Malaysia, cantik makeupnya. Terima Thank kasih. You. Ini lagi musim banget ya Mbak. Sabto ini. Ini kan Sabto ada Mbak. Apa? Motif Sabto. Oh ininya ya. Ini aja gak ada Mbak, jadi hampir satu kemarin baru jadi. Di prank sama penjahitnya. Gak boleh, hampir satu aku udah dijahit sampai ini. Ini beda penjahit ini. Beda penjahit? Soalnya gak ada konfirmasi sama sekali. Terus tiba-tiba waktu kita konfirmasi katanya belum jadi. Masih kain bahkan. Belum pola apa-apa. Oh sama itu udah jahitin di tempat kami. Terus dia gak ada konfirmasi. Kalau belum dijahit jadi masih kain utuh. Utuh belum dipotong bundi apa-apa. Bundi apa-apa. Iya. Kenapa? Itu udah ada jemput. Ini kok jadi lagi Mbak? Amin satu Mbak. Aduh, kayaknya the power of tetangga sih sebenarnya. Untungnya ya. Jadi sampai ditulungin. Kalau enggak kayaknya enggak deh. Setinggi harapanku. Setinggi harapan orang tua. Oh iya. Setinggi harapan orang tua. Ya cantik mbak. Oke coba. Ya Allah. Ya. Ini kurang miring kesini gede kayaknya mbak. Ke kanan. Cantik wisudanya. Wisudai kok. Cantik banget gini sih, say. Oke, terima kasih sudah nonton live-nya Khadijah. Langsung aja kalian follow Instagram Khadijah Azhara Makeup. Buat kalian yang mau tanya-tanya proses wedding wisuda, langsung hubungi admin. Bisa ke seluruh Indonesia. Terima kasih, bye-bye. Wis, cakep. Ayo kan?